Audio Jungle. Audio Jungle. Mancing mania mantap. Ya baik, selamat datang untuk Bapak Ibu di Sungai Lombok ini dalam rangka memperingati Hari Jadi Republik Indonesia yang ke-75. Untuk itu kita mengadakan lomba ini hanya bersifat perayaan aja, peringatan aja, memeriahkan saja. Terus untuk aturan-aturan dalam perlombaan ini, kalau kita ada sedikit kenang-kenangan dalam perlombaan ini. Kalau saya bilang hadiah, tapi kenang-kenangan ya. Jadi juaranya dari juara 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Untuk peraturannya sendiri, kita mencari untuk juara 1 yang terbesar, untuk juara 2 terbesar yang kedua, untuk juara 3 terbesar yang ketiga. Terus untuk juara 4 kita cari yang terbanyak, juara 5 juga cari terbanyak. Jadi terbanyak ke 1, terbanyak kedua, dan terbanyak ketiga. Itu semuanya ada hadiahnya, tapi ini hanya berupa kenang-kenangan saja. Karena kita belum, baru pertama kita laksanakan di tahun ini. Mudah-mudahan untuk tahun selanjutnya kita bisa melaksanakan lebih bagus lagi, lebih meriah lagi. Amin. Maksud dan tujuan kita melaksanakan ini hanya untuk ingin menumbuhkan rasa patriotisme kita, nasionalisme kita terhadap negara kita. Makanya kita adakan di sungai, karena di sini ada tantangan-tantangannya untuk memperingati 75 tahun Indonesia merdeka. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
Merdeka. Merdeka. Oke, itu saja. Untuk tempat spot silakan cari masing-masing, umpan cari masing-masing. Nanti kita kumpul jam 3.30 atau 3:30 kita kumpul lagi di sini. Kenapa kita lebih awal kumpulnya? Karena biasanya molor. Contohnya saja kita hari ini. Panitia molor, teman-teman juga molor. Ote, Sembilang, terus Bulama, pari, ikan pari kecil, pari besar, tidak masuk. Pokoknya ikannya kakap, kerabu, ulu. Jenisnya untuk itu dulu, sementara empat itu yang tidak kita masukkan dulu. Maaf Pak, kalau buntal gimana? Tidak masuk juga. Sering sih, sering dapat. Iya, tidak mungkin tidak masuk juga. Belut juga tidak masuk. Jadi kita hanya pakai ikan yang berkelas. Kenapa kita pakai ikan yang berkelas, Pak? Pacain. Karena susah mendapatkannya. Ikan yang berkelas ini kan susah mendapatkannya. Betul, demikian betul, juga betul. Dulu para pahlawan kita itu kan susah untuk mendapatkan kemerdekaan itu. Sudah. Jadi kalau kita ambil yang mudah-mudah, rasanya tidak ada tantangannya. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, untuk selanjutnya silahkan cari support masing-masing. Apa cok, mancing di laut?
Siapa itu? Enggak ada. Oke, sip. Satu dapat mas. Om, dibuka lu maskernya, Om. Mas, maskernya dibuka dulu. Ya, kelihatan. Kelihatan cuma. Sip. Anak tadi ya. Oke, sip. Piagamnya. Nanti piagam kedua. Tepuk tangan. Piagam kedua. Wakap. Hati penuh. Oke, yang juara dua. Sip. Tiga. Juara tiga. Siapa namanya? Mastin. Iya. Oke, sip. Biar rugi diambil kapalnya kemarin ini. Nah, dikasih. Ya, gap. Satu. Biar rugi diambil kapalnya kemarin ya. Kedua. Ketiga. Oke. Belum. Angkat ininya gini dong. Angkat ke atas, Pak. Iya. Pak. Nah, udah kanan. Ah, sip. Mancing mania mantap. Iya. Merdeka. Dapat teko otak. Dapat teko otak. Dapat teko otak. Penerima teko otaknya. Oke. Siap. Untuk mengacarakan lomba ini ya. Mungkin insya Allah ini kita lombakan Desember. Ada lagi Desember untuk piala bergilirnya. Mantap. Sungai sini juga. Desember. Oke. Mungkin kita bisa nyari yang agak besar lagi lah istilahnya kan. Iya, bagus. Kita rancang dari sekarang. Mungkin dibesarin lagi. Kayaknya sekarang ya kita semua pemancing kan ngumpul, nanti kalau ada apa-apa di laut kan bisa sama menyapa ibaratnya. Iya, betul. Iya, betul. Iya. Kan tahu semua ini dari mana, dari mana. Cukup sekian aja. Baik, terima kasih semuanya ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Akhirnya dengan assalamualaikum. Jangan sampai ketawa. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kamu ikut mana?